Iya. Iya, di foto itu. Jadi dia motong dari sebelum masuk pandan belok kiri ya. Iya, belok kiri dulu. Naik naik ke atas dulu. Akhirnya kena gampung cel. Iya. Gampung cel kena. Kita kan tutur nggak boleh lewat. Kita kalau mau ke arah sana nggak bisa lewat jalan yang itu, harus lewat jalan yang di pantai karena kita sudah mendarat. Tapi kita bawa yang itu sama ini. Tapi kelihatan nggak kayak mbak apa? Masih ada juga. Itu harus memang kita cerita dulu. Maksudnya jadi apa enggaknya? Iya. Yeah, karena BPM pun sudah melakukan pengukuran, gitu, tapi belum ada konfirmasi kembali. Karena kan di situnya cuma sampai salam. Karena katanya salam itu menggunakan jalan X, jalan bola, jalan motor. Ya, karena mereka kan informasi terakhir memang jadi sebenarnya. Cuma karena bertahap ada karena ya, mungkin ya kondisi ekonomi Amerika sekarang lagi apa ya. Sementara ya. Jadi pengadaan yang tadi dibatalkan? Ya, itu dibatalkan juga ya, sebenarnya. Di satu sisi kita menguntungkan dengan ada jalan ya. Tapi banyak sisi juga yang jadi masalah. Tapi kan karena terlalu besar budaya, jadi banyak kali yang harus dibayar. Akhirnya memang jalan kita butuh. Ini karena pembebasannya sangat besar sampai 30 meter itu, uang pembebasan tanah ini yang bingung kita pikirkan ini. Nah, nggak cukup APBD ini. Nggak untuk beli itu kan kalau beli tanah nggak dapat apa-apa mereka. Tapi kalau untuk proyek lain itu ya itu karena nggak menguntungkan mereka, nggak serap uang itu. Yang diserap 15% ini nggak menguntungkan mereka. Itu aja kerja pemda kita ini. Kemudian yang perlu kita cari solusi, saya pikir mungkin perlu ada himbauan mungkin. Kemudian saya lihat di sektor rumah sekolah yang dibangun oleh rekan-rekan NGO, ya, kita nggak menyalahkan rekan-rekan NGO. Tapi rumah sekolah. Ya sama. Jadi ya itu kebanyakan itu rata-rata berjatuhan sekarang. Jadi itu akibat kurang pengawasan. Jadi kalau bisa pengawasan ya kurang. Karena kalau pengawasan nggak bagus, akhirnya kontraktor kan main akal dia. Dia kepingin untung aja sebenarnya. Kita nggak menyalahkan dia, dia udah mengeluarkan uang. Cuma karena mereka lemah mungkin pengawasan, sehingga dibuatnya asal terjadi kan. Sekarang udah nampak pecah segala macam. Bahkan seperti Miss Gunodadar itu kursi meja sudah bertumpuk ke tengah. Ini kalau longsor jatuh anak-anak orang ke dalam tanah itu bisa aja mati nanti anak orang. Begitu rupanya dia turun keramik-keramiknya dia turun. Kalau jatuh anak orang ke dalam turun keramik putus lehernya. Siap gantung itu masuk alur raya suap pandannya dibangun keramik ini. Ya mungkin bisa di apa dalam koordinasi bisa diminta pada rekan-rekan yang sudah membangun negara, yang sudah dibangun bilang apa ya. Untuk ditekatkan pengawasan. Pengawasan sangat penting sehingga ya tidak main-main kontraktor. Jadi UNOP sekarang kan masih banyak membangun sekarang ini. Kalau pendidikan, sekolah kan ada tinggal lagi langsung yang berjalan ya. Yang lain sudah berjalan ya. Ya kalau bisa mereka untuk meningkatkan pengawasan lah. Cuma kasihan yang ditinggalkan pada saat pertama-tama bagus, salah terima bagus, oh, bagus semuanya. Begitu udah sekarang, sekarang ya udah pecah, udah. Ya kalau tetap berkata, bukan cuma karena ininya, tapi karena ini Pak, kita kan sering mengalami gempa, jadi kita kan kita kelihatan. Saya pikir standar bangunannya bagus. Aduk semen walaupun ini tahan gempa ini buat. Cuma karena pengawasan kurang tadi, ya kontraktor nipu aja, poles aja mereka itu. Sebenarnya, ya sebenarnya kita harapkan kalau pengawasan itu yang kuat dan tajam itu sebenarnya yang kita harapkan. Cuma pasti banyak you know, yang bangun itu, kalau bisa di apa, mereka yang mengawasi kan, karena mereka mengawasi. Itulah pengawasannya harus diperketat ini berapa bulan lagi nih. Mereka ada maintenance, jadi ada kontrak sama kontraktor, jadi kayak semacam berapa bulan. Pembelarannya. Itu kan semua biasanya kayak gitu. Mereka pakai. Menurut internet itu, karena internet itu selesai.
sebagai pemain ini ada kalau UN komitmennya sampai 2019. UN dalam arti kami semua ya, jadi saya semua, jadi mungkin kami akan sampai sini tapi tidak menggunakan nama UN lagi, tapi yang pasti UN komitmen kalau UN bersama di Aceh, hanya di Aceh. Oke, pilkada ke depan ya. Kita menuntut pilkada. Kira-kira pilkada ini banyak orang merasakan gitu. Maksudnya mereka rasa kira-kira lebih enak dan lebih apa, misalnya pasca pilkada gitu. Kira-kira bakal terjadi kerusuhan ini atau tension? Kalau menurut pengamatan saya, untuk peluang kerusuhan saya tinggi. Peluang ribut saya tinggi. Sebab sebelum atau sudah? Saya kirim ke Yuno ya, analisa saya terhadap Bawaslu hari ini sudah keluar di Serambi, banyak udah mulai heboh. Kemarin saya kirim ke MMM, kemana masa Bawaslu pertama memang nggak serius tanggapi, sebab ini kan proses tahap demi tahap sudah berjalan terus oleh kita. Sementara sebuah pertandingan bola, jurinya ada, hakim garisnya nggak ada, ini kok terjadi keributan. Losmennya nggak ada, hakim garisnya nggak ada, pengawasnya nggak ada. Iya. Ini kan bentrok atau undang-undang PA dengan undang-undang nomor 22 tentang pengawasnya mengatakan ya rekrut pengawasnya itu adalah kip kabupaten dan kip provinsi. Sedangkan DPRA dan DPRK mereka sudah rekrut ini, nggak mau diganti. Jadi kita jadi bumerang sampai ini. Sedangkan seharusnya seperti ngaji kemarin itu harus ada Bawaslu, penetapan calon tetap harus ada Bawaslu. Kemudian ada laporan masyarakat terhadap ijazah palsu, ijazah ini ya itu harus ditindaklanjut oleh Bawaslu sebenarnya untuk administrasi. Kalau untuk pidana atau perdata itu dilanjutkan oleh polisi misalnya. Nah, jadi hari ini belum ada sampai hari ini. Kalau seandainya ini berjalan terus tidak ada, seandainya semua partai nasional tidak dapat kursi di Aceh atau di Aceh Barat tidak dapat kursi, mereka bisa menggugat, mereka bisa melakukan petun terhadap pemilihan umum ini, sehingga bisa aja pemilihan umum harus dilakukan ulang. Dilakukan ulang pemilihan umum, biaya tidak ditanggung oleh negara, tetapi daerah yang harus tanggung. Untuk satu kali putaran pemilu kemarin pilkada itu menelan dana 7 miliar untuk Aceh Barat. Loh, bandingkan seluruh Aceh. Berapa dana harus dikeluarkan sekali putaran? Itu hanya untuk pilkada kemarin. Karena ya hanya foto sedikit, hanya 10 calon. Tapi kalau untuk pemilu ya sekian banyak. Caleg aja di sini di Aceh Barat hampir 500, belum lagi yang DPD semacam. Nah, ini kan menjadi problem sebenarnya. Dan ini memang diintip oleh pihak-pihak nasional. Mereka ketakutan, takut menang partai lokal. Mereka mau melakukan pembiaran, nggak protes sekarang. Tetapi nanti diprotes. Kalau diprotes, sah. Karena kenapa dituntut itu pemilu itu dianggap batal dan tidak sah? Karena perangkatnya nggak cukup. Ini tuh perangkat, ini harus ada sebenarnya. Kip harus ada pengawasan, itu diatur undang-undang. Ini kan tercacat, nggak ada perangkat satu. Nah, berarti apa yang diputuskan ini nggak sah. Nah, ini peluang. Kemudian itu kan dari pihak-pihak TNI bisa aja terjadi, bisa aja dari pihak Polri. Mereka mengusung langkah-langkah itu kan sekarang kan dilemparnya itu kantor-kantor di pasar atau itu. Saya memprediksikan ke depan bisa aja terjadi penembakan terhadap caleg partai lokal. Kalau misalnya kemungkinan terjadi dengan kepada NGO-NGO, ada nggak? Ada enggak, tapi kalau mereka resah. Itu saya sepuntungkan, kalau malam kita akan yang terjadi pada caleg itu sok berapa, sok lokal. Yang disitu, itu pasti ada kumbang. Itu nggak bisa digeserkan. Tetap ada kumbang. Sebab mereka apa? Dia menghantam, misalnya. Kalau dari cari PA atau sarana kira kelas macam itu ya, kalau kelas semua cari tam di dos satu, sehingga mereka tidak melakukan kampanye.
ini peluang. Kalau partai nasional buka curang kan dah mengubah lazimnya mereka. Sudah lazimnya mereka. Saya mau prediksi dulu. Misalnya Golkar dulu pernah bermain. Semua TPS-TPS itu begitu selesai tusuk masyarakat, ledakkan senjata di sebelah sana. Akhirnya kan bawa lari tong di kantor kecamatan. Sampai kantor kecamatan, yang disusuk PDI, yang disusuk P3, dirubah jadi Golkar semua. Dan itu akan dilakukan sama mereka. Kemudian tidak ada yang sama. Ada. Semua itu manipulasi semua. Ini kemarin itu tahun 2004 itu manipulasi semua mereka. Tusuk sendiri semua. Apa cerita berbagi kursi semua. Banyak partai yang gak hak dulu di DPR dah itu gak duduk di DPRK. Ya dapat suara orang jadi milik dia. Permainan kotor semua. Mereka sangat senang dengan itu. Hari ini Partai Nasional kan berjanji mereka dengan buat surat segala macam. Ini kan sumber kehidupan juga dengan tingkah laku mereka. Siapa yang berbanyak suara itu yang jadi. Padahal nah, hanya mereka itu untuk meraup suara yang terbanyak, jadi banyak caleg. Kan Partai Nasional cukup banyak caleg juga. Nah, mereka tujuannya ini yang mencari suara pada mereka. Yang tetap menang nomor satu. Kenapa? Sangat susah mendapatkan angka BPP. Ini kan hampir setiap desa ada calon. Hampir setiap desa ada calon. Desa di Aceh Barat itu 321. Calegnya Aceh Barat itu 500 lebih. Kan lebih, bisa aja satu desa itu punya calon. Untuk mendapatkan angka BPP 30% nggak mungkin dapat. Akhirnya tetap lari ke nomor satu. Bagaimana dengan surat perjanjian ini? Nomor satu dapat 500, tapi nomor 2 dapat 600, tapi dia nggak mencapai angka BPP. Pihak partai sudah buat perjanjian siapa yang lebih tinggi suara itu naik, tapi pihak KIP mereka tetap kalau tidak mencapai angka BPP mereka tetap mengambil nomor 1. Mereka nggak mau, kecuali mereka buat surat pengunduran diri. Dan banyak partai sudah buat pengunduran diri. Kalau buat surat pengunduran diri, kalau dalam aturan KPU misalnya yang nomor 5 dapat 600, nomor 1 dapat 500, yang nomor-nomor lainnya misalnya yang di bawah itu dapat 100-100, yang nomor 5 oke, buat nomor-nomor menang dia naik, mundur nomor 1, kita harus mundur nomor 2, nomor 3, nomor 4 baru naik nomor 5. Begitu nanti nomor 5 ini naik, berarti 3 bulan kemudian meninggal. Seharusnya kalau ini dia sudah meninggal, kita diganti suara yang terbanyak. Sedangkan suara yang terbanyak nomor 2 ada pada nomor 1. Nomor 1 tidak bisa naik lagi karena dia sudah mundur. Akhirnya kan naik, ujungnya naik yang 100 dapat suara. Ini kan sumber komplit. Orang tidak akan mundur sebarangan ini. Dan ini terjadi pemasalahan besar apalagi Aceh. Untuk menggait calon-calon itu banyak pendukung, mereka ya terus tebar pesona, ya alasannya ada komitmen partai semua itu nggak laku, itu akan menerima itu. Mereka nggak punya kekuatan. Sudah, sampai hari ini. Nah, karena kemarin capek saya klarifikasi. Oh, yang itu, yang sama itu, capek kali. SMS segala macam itu, bingung, bingung. Sampai ke ML masuk juga, dia minta masuk partai lah. Tapi saya nggak tahu apa-apa tapi masuk partai. Jadi saya belum berpartai sampai hari ini. Masih saya nggak mau lah, nggak lagi. Saya berani saya kita rubah sistem itu. Saya nggak mau. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Kalau misalnya saya